Menteri, sedikit Menteri. Barangkali ini melibatkan satu industri khusus iaitu aviation industry. Saya difahamkan pekan mungkin dalam proses untuk mengeluarkan satu dasar aviation policy. Itu saya dimaklumkan oleh Tan Sri Aziz Abdul Rahman baru ini kebetulan. Dan telah beliau pun katakan baru ini di dalam satu forum. Cumanya memandangkan dasar ini belum lagi dikeluarkan dengan khusus. Kita punya akta ini yang akan mengendalikan khusus isu ini. Dan seperti Menteri katakan tadi ialah implikasi dengan izin merger M&A, merger and acquisition itu yang yang akan dipertikaikan, bukannya dengan izin the exercise of M&A. M&A dibenarkan di bawah akta ini. Tetapi Menteri, bagaimana perkara ini boleh dinilai sebenarnya dasarnya belum selesai. Jadi saya rasa mungkin Menteri di atas keprihatinan untuk memastikan Competition Act ini dengan izin dapat dilaksanakan. Saya rasa perkara ini perlu ditegaskan agar tidak boleh dilaksanakan selainnya ada satu dasar belum selesai. Mohon penjelasan. Seperti saya sebutkan tadi bahawa kita tidak boleh menyekat merger and acquisition tadi. Pencantuman ataupun penggabungan tidak dilarang di bawah mana-mana akta. Jadi atas sifat itu kita tidak boleh menyekat penggabungan tersebut. Tidak ada satu akta yang boleh menyekat penggabungan tersebut. Yang kita akan lihat adalah adakah dengan penggabungan tersebut ianya akan mewujudkan satu anti persaingan. Misalnya selepas diwujudkan tu, misalnya tidak ada entitinya menjadi satu dan akhirnya dari segi kerana monopoli tersebut maka mereka boleh melakukan apa saja penyalahgunaan di bawah kerana mereka memonopoli dari segi penerbangan soal tiket dan sebagainya. Tetapi ini adalah satu perkara yang di luar bidang kuasa kementerian sendiri untuk campur tangan. Kerana seperti saya dah beritahu bahawa ianya adalah Suruhanjaya Persaingan adalah satu badan yang bebas yang mempunyai kuasa mutlak untuk membuat keputusan. Jadi tak boleh saya sebagai menteri mengarahkan dan sebagainya. Kalau ada arahan daripada saya, sudah dianggap sebagai campur tangan kerajaan di dalam perkara ini. Walaupun bagaimanapun, saya dimaklumkan bahawa perkara ini memang di dalam perhatian mereka. InsyaAllah mereka akan dapat menjalankan siasatan dengan baik, adil dan sebagainya. Sedikit saja saya mengalu-alukan pembentukan komision ini. Tetapi saya tak membayangkan dan mungkin Menteri jelaskan, mungkinkah wujud di dalam mereka Malaysia satu hari, contohnya ketika mana di Amerika Microsoft dikatakan telah menyalahi antitrust law sehingga dilantik David Boies sebagai special prosecutor untuk mendakwa. Adakah komisi ini akan, inilah antara tugas-tugasnya sekiranya ada satu badan walaupun sebesar Microsoft, sehingga di Malaysia mungkin sebesar telekom dan sebagainya, mungkin akan dilantik dan kerajaan punya komitmen untuk mendakwa sehingga ke tahap itu. Kerana apa yang ditunjukkan di Amerika itu satu perkara yang saya rasa telah dilakukan oleh Presiden Amerika ketika itu, melantik satu peguam bebas, David Boies, untuk mendakwa Bill Gates walaupun Bill Gates menyumbang kepada ekonomi Amerika saya rasa mereka amat, amat besar. Adakah komitmennya sebegitu? InsyaAllah saya rasa ini, jika ini dibenarkan oleh akta ini, seperti yang saya sebut bahawa ahli komisyen ini merupakan mereka yang punya integriti yang tinggi, saya percaya mereka akan melakukan tindakan yang sewajarnya, termasuklah untuk mendakwa sesiapa saja. Kerana saya dah sebut tadi bahawa tidak ada siapa yang akan terlepas daripada akta ini. Dan mereka ini adalah yang bebas, anggota yang bebas dan tidak terikat kepada sesiapa.